Empat kontestan asal Asia yang akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 telah resmi didapatkan. Empat negara Asia ini bakal menemani Timnas Indonesia U17 yang berstatus tuan rumah penyelenggara. Timnas Indonesia U17 sebelumnya memang gagal lolos di fase kualifikasi Piala Asia U17. Namun berkat keputusan Dewan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, satu tiket gratis sukses didapatkan. Selain itu, Indonesia juga berstatus sebagai satu-satunya wakil asal Asia Tenggara di kejuaraan ini. Pasalnya negara ASEAN lainnya sudah bertumbangan di Piala Asia U17, termasuk Thailand yang gugur di fase perempat final. Timnas Indonesia U17 bakal bersaing dengan empat negara yang sukses melaju ke fase semifinal Piala Asia U17 yang berlangsung di Thailand. Mereka adalah Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. I can't take it.